lupa namanya siapa tadi? Hamim. Hamim. Hamim boleh enggak tolongin Ibu ambil ambil apa ya? Buku deh satu. Tolong ya Hamim ya. Wah, good job. Oke. Okay. Wow. Iya, kita akan bermain hewan dan baca buku. Oke. Okay. Kita kenalan dulu sama Tiger yuk. Oke. Okay. Tiger. Messi mau pakai Tigernya? Messi mau? Oke. Okay. Kalau gitu di sini. Iya, makasih banyak. Hari ini aku kegiatannya mengajar. Awas, mas, kena itu. Hari ini aku mengajar di sekolahku. Alhamdulillah ditemani dengan Prof juga. Dan alhamdulillah hari ini udah jadi kegiatan rutin memang ya. Ya bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali. Memang karena kan kita juga karena kegiatannya kan bercampur aduk ya. Jadi ya karena ada kesempatan kita mampir ke sini untuk kalian ngajar sama menyapa murid-murid baru di sekolah Maha ini bareng ibu kepala sekolah juga. Oke, ini berarti baru ya perdana dibuka atau gimana Bu? Enggak sih, ini bukannya emang udah lama, udah dari beberapa bulan yang lalu, dari dua bulan yang lalu. Cuma karena memang kemarin kepotong berangkat ibadah, terus jadi belum ngecek lagi sekolahnya, jadi baru sekarang sempat. Habisnya juga Mona masih ada kegiatan, jadi aku harus nemenin lagi, jadi memang jarang banget jadinya ke sekolah sendiri, gimana nih Prof? Habisnya sering lah. Iya, jadi banyak ibu-ibu murid yang di sini, ibu, kok ibu malah temenin sekolah ke sekolah lain, kok malah ngajar? Oh ya juga ya, gitu, jadi saya lupa. Punya jadwal di KBT ke mana? Iya, jadi saya bingung, saya mau ngajar di mana, saya banyak muridnya, gitu. Oke, tadi sempat interaksi juga? Enggak sih, karena memang udah alhamdulillah sering ngajar juga di tempat lain juga, banyak juga. Teman-teman anak-anakku sendiri itu udah banyak banget, karena kan di Moana kan juga sekolahnya kan Senin sampai Jumat, jadi emang udah sering ketemu sama teman-teman guru yang lainnya gitu. Which is terus seperti interaksi juga tadi sama anak murid baru segala macam. Gimana sih mungkin kesan-kesannya mungkin? Seru sih karena memang anak-anak itu ternyata karakternya beda-beda ya. Ada yang karakternya pemberani, ada yang karakternya masih malu-malu, ada yang karakternya unik-unik lah. Jadi memang kita harus berusaha mempelajari karakter anak-anak itu sedini mungkin, karena memang anak-anak itu masih bisa diubah dari dini kok. Jadi memang masih ada kesempatan lah, jadi daftarkan sekolah di Maha gitu ya. Tapi tadi ada anak yang sempat malu-malu nih untuk maju nih Bu Icis. Dan tadi sempat apa memberanikan diri. Berani dong. Cara Bu Icis meyakinkan mereka nih. Mau tahu daftarkan di Maha gitu. Sekali. Saya tapi memang antara anak saya sekolah, guys. Tapi emang yang menjadi unggulan sekolah Maha sendiri apa sih Bu Icis? Hah? Banyak sekali. Salah satunya netin guru dari Aljazaira, Ustazah Radia. Sarap dan bahasa Inggris. Ya di sini karena gurunya beda-beda, nggak cuma saya sendiri. Jadi memang gurunya yang untuk ini beda, untuk itu beda, untuk bahasa Inggris beda, bahasa Arab beda. Jadi memang aku ngajarin sesuai dengan passionku aja. Makasih banyak. Ini sepertinya ada ini bagus ini. Gambar-gambar khusus. Nanti ini aku pakai.